Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai YouTube, ketemu lagi dengan saya Nuraini Suwarto Happy Cooking. Untuk hari ini saya ingin berbagi resep, yaitu tongkol kuah kuning. Ini tuh rasanya enak banget ya teman-teman. Ini nih daging tongkolnya padat banget dan kuahnya ini seger banget ya, apalagi makanya sama nasi anget ya. Ini bisa-bisa gagal diet ya teman-teman. Ini cocok juga buat ide menu sehari-hari. Untuk gimana cara membuatnya, simak terus ya videonya sampai akhir supaya tidak gagal paham. Untuk bahan-bahan yang sudah saya siapkan, ini ada ikan tongkol. Saya menggunakan ikan tongkolnya ini 1 kg ya teman-teman. Kemudian saya potong sedang ya. Dan untuk step yang selanjutnya, ini saya akan membuat bumbu halusnya. Ini saya sudah siapkan blender. Lalu ada bawang putih, saya menggunakan 3 siung. Jahe setengah ruas jari, kunyit setengah ruas jari. Lalu ada kemiri. Ini saya menggunakan kemirinya 3 butir ya teman-teman. Dan ada bawang merah, ini saya menggunakan 8 siung yang ukuran besar. Cabai merah keriting, ini ada 8 buah ya teman-teman. Kemudian dihaluskan ya. Untuk step yang selanjutnya, ini saya sudah siapkan wajan ya. Kemudian saya beri minyak sedikit, lalu dipanaskan. Setelah minyak panas, saya masukkan bahan bumbu yang sudah dihaluskan tadi ya teman-teman. Ada bawang putih, bawang merah, kemiri, dan juga ada jahe, kunyit, bawang merah. Lalu ada cabai merah keriting, ini diaduk-aduk. Lalu saya masukkan serai 1 batang, lengkuas 1 ibu jari yang sudah digeprek, dan juga daun salam 2 lembar ya. Lalu ini diaduk-aduk ya, sampai tercampur merata, dan masak bumbu sampai benar-benar matang ya. Lalu saya tambahkan lada bubuk setengah sendok teh. Ini saya aduk-aduk lagi ya, dan masak bumbu sampai benar-benar matang supaya mengeluarkan aroma wangi dan supaya tidak bau langu ya. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya. Yang belum subscribe, subscribe ya, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar setiap saya video ada notifikasinya, dan insya Allah ada menu-menu dan resep untuk setiap harinya ya. Kemudian ini saya tambahkan santan instannya, ini 1 bungkus ya teman-teman, atau setara dengan 65 ml. Lalu saya tambahkan air 300 ml ya. Ini saya aduk-aduk sampai tercampur merata. Ini boleh juga diberi apa namanya temen, dipakai santan kelapa biasa ya, nggak pakai santan instan, sesuai stok aja ya. Kemudian ini saya aduk-aduk sampai tercampur merata. Lalu saya masukkan gula merah, ini gula merahnya saya menggunakan sedikit aja ya. Lalu ada garam, dan juga saya tambahkan penyedap. Ini diaduk-aduk sampai tercampur merata ya. Ini diaduk-aduk terus supaya tidak pecah santan ya. Ini waktu memasaknya saya menggunakan api sedang saja ya. Dan ini setelah beberapa saat, ini santannya sudah mulai mendidih. Lalu saya masukkan ikan tongkol. Ini saya menggunakan ikan tongkolnya 1 kilo ya teman-teman. Kemudian ini sudah saya potong-potong ya sedang. Kemudian dimasukkan ya semuanya, ini daging ikan tongkolnya, dan masak sampai santannya ini menyusut ya teman-teman, tapi jangan terlalu menyusut ya. Nih setelah beberapa saat ya, ini santannya sudah mulai menyusut dan aromanya tuh wangi banget ya teman-teman. Ini terakhir saya masukkan daun kemangi. Daun kemanginya ini secukupnya ya, mau banyak sedikitnya ini sesuai selera ya teman-teman. Kemudian ini saya aduk-aduk dan masak daun kemanginya ini sampai layu. Ini ditambah daun kemangi, aromanya tambah seger banget ya. Dan ini daun kemanginya sudah layu ya teman-teman, santannya sudah mendidih dan juga sudah menyusut. Dan jangan lupa untuk dites rasa ya, apa yang kurang boleh ditambahkan untuk penggunaan gula, garam, dan penyedapnya, karena setiap orang tuh mempunyai rasa dan selera masing-masing ya. Ini sudah matang dan juga rasanya sudah enak, udah pas banget. Kemudian saya angkat dan siap untuk disajikan. Ini hasilnya ya teman-teman, tongkol kuah kuning.
membuatnya sangat mudah sekali dan rasanya tuh enak banget. Ini ada ciri khas sendiri ya teman-teman, rasanya enak, terusnya ikan tongkolnya tuh padat banget ya tekstur dagingnya, kemudian ada aroma daun kemanginya ya, ini segar banget ya, ini cocok juga buat ide menu sehari-hari. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya sampai akhir. Selamat mencoba dan happy cooking. Wassalamualaikum warahmatullahi